Hai, William Zeta di sini. Jadi ya, gue kembali. Setelah satu bulan gak upload atau bahkan ngebahas SCP sama sekali di channel ini, pasti kalian tanya kayak, kenapa sih setelah video terakhir kita tiba-tiba gak ada satu bulan gitu tanpa kabar sama sekali? Mari gue jelaskan di sini. Simpelnya, kita pengen istirahat atau capek lah. Tim yang ngurus channel ini kalau kalian tahu tuh ada 5 orang, yaitu gue, Kusuma, dan Kimio sebagai host di channel ini, serta Nahyas dan Rovan sebagai editor channel ini. Awal 2020 ini, Kimio dan Kusuma pun jadi sibuk sama urusan kehidupan mereka sendiri. Pada fokus sama kerjaannya masing-masing, jadi mereka hampir gak bisa bikin video sama sekali. Rovan cuma bisa ngedit satu video sekiranya sebulan sekali, dan Nahyas pun seiring waktu jadi sibuk, jadi gak bisa ngedit sama sekali. Gua sendiri pun gak bisa ngedit video, jadi pada saat itu kita tentuin deh. Ya udah, kita istirahat selama satu bulan dari YouTube karena kita capek. Kita bikin video itu bisa dibilang punya waktu sedikit. Misalkan gue pengen bikin video terkait SCP-049, gue harus baca dulu artikelnya, gue tulis ulang nanti biar ngejelasin ke kalian enak dan mudah dimengerti, dan persiapan bahan-bahan untuk animasinya. Baru dikirim ke Nahyas atau Rovan untuk diproses. Tapi itu harus dikerjain dalam kurun waktu 1-2 harian, yang dimana bahkan kita agak kesusahan karena waktunya sedikit. Gua aja kadang ngerjain itu jam 1-2 malam karena saking sibuknya. Jadi ya gitu, waktu bikin videonya yang sedikit dan juga kita yang sibuk bikin kita semua kecapean. Maka dari itu kita libur 1 bulan penuh lah ya. Tapi kedepannya gimana nih? Mungkin kita bakal upload sekitar 2-3 video seminggu kalau memungkinkan. Kita juga mungkin bakalan fokus ngebahas SCP Foundation yang ada di Indonesia lebih banyak lagi, mengingat jarang ada yang bahas. Mungkin capai target 100.000 subscriber pada tahun ini kalau bisa sih ya. Jadi gitulah kenapa kita libur 1 bulan, dan sekarang kita udah balik lagi. Thank you kepada kalian semua yang masih stay sama kita, dan juga mohon maaf kalau emang tiba-tiba nggak ada kabar, hilang aja gitu ya kan. See you guys di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk selalu secure, contain, dan protect.